berbagi pengalaman. Senam yang dilakukan dengan posisi jongkok masih sedikit kelihatannya agak berat dengan posisi dilakukan pada keadaan berdiri. Manfaat senam ini juga bagus dilakukan untuk melatih speed karena keterkaitan tiga otot antara paha, pinggul, dan pinggang menjadi satu kesatuan di saat melakukan suatu gerakan atau ingin melakukan gerakan cepat atau speed cepat. Gerakan senam ini sangat simpel dan lakukan berkali-kali pada satu gerakan. Ketika sudah merasa nyaman, bergeraklah secara perlahan-lahan. Tujuannya untuk merasakan otot-otot atau interaksi di antara tiga otot antara paha, pinggul, dan pinggang. Gerakan senam ini kita coba tekuni terus karena dulu pernah mempunyai pengalaman sakit pinggang yang cukup lumayan berat karena salah melakukan gerakan pada saat olahraga. Setelah kita tekuni terus, ya semoga pengalaman tersebut menjadi bermanfaat terhadap orang banyak untuk menggerakkan otot-otot kita biar tetap dapat beraktivitas. Sekali lagi, semoga bermanfaat.
Thank you.